ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಂದು ಕೋಟೆ ತಮ್ಮಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ Halo kawan-kawan, Assalamualaikum Apa kabarnya nih? Semoga senantiasa kaya ya Kayak ilmu, kayak rezeki, kayak kesehatan dan keimanan Hehehe. Kembali lagi SLM TV menemani aktivitas santai kalian semua Kali ini SLM TTV akan bercerita tentang sebuah film berjudul Profesor Film ini mengangkat kisah sekelompok pemuda yang tadinya berseteru kemudian bersatu karena seorang dosen yang berusaha mengungkap kematian rekan mereka. Apa saja yang dialami para mahasiswa ini saat berusaha mengungkap kebenaran? Berhasil kasang dosen menemukan siapa pelaku pembunuhan sebenarnya. Sebelum kita jawab, klik dulu tombol like dan subscribe-nya ya, share, dan komennya juga. Jangan lupa, kalau udah, langsung aja. Ini dia alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah kehidupan kampus di sana. Terdapat dua kelompok utama mahasiswa yang saling berseteru. Kelompok pertama beranggotakan Rosan, Binu, Ashik, dan Divan. Mereka disebut Royal Warriors. Rosan adalah ketua kelompok mereka. Kelompok kedua diketuai oleh Gokul, beranggotakan Mahes, Jitu, dan Samir. Mereka dikenal dengan nama Real Victors. Suatu ketika, geng Real Victors sedang bermain kriket di lapangan. Lalu, tiba-tiba kelompok Royal Warrior datang merebut lapangan tersebut sehingga terjadi tawuran antara dua geng tersebut. Jitu terluka oleh Devan, kemudian tukang kantin yang sangat kompor bernama Manian menghasut teman-teman itu untuk membalas dendam. Akhirnya terjadilah pembalasan dendam dan tawuran kembali tak terhindarkan. Pertarungan mereka di sebuah lapangan menjadi tontonan oleh mahasiswa lain, hingga datang dosen yang melerai perkelahian mereka. Suatu ketika, kampus khusus perempuan akan melaksanakan sebuah kegiatan. Kegiatan tersebut cukup besar sehingga mereka bermaksud mengundang menteri pendidikan, yang adalah seorang perempuan. Para mahasiswa tersebut menyusup ke sebuah kampus khusus perempuan itu untuk menyaksikan pertunjukan menari di kampus itu. Mereka menyaksikan pertunjukan menari yang ditampilkan oleh mahasiswi di kampus tersebut. Seorang wanita bernama Vedika tampil di atas panggung dengan sangat memukau diiringi dengan para pemusik. Salah satu pemusik tersebut adalah Krishna. Ia adalah salah satu anggota geng teman-teman dari Gokul. Usai tampil, Gokul dan Rosan menemui Vedika. Mereka memuji penampilan yang sangat memukau. Namun Vedika lebih tertarik pada Krishna pemusik yang tadi mengiringinya menari. Kemudian saat bersama dengan teman-temannya Vedika menjelaskan bahwa ia dan Krishna dulu terlibat sebuah permasalahan di masa lalu. Namun ternyata Krishna tidak menyimpan dendam dengan masalah tersebut. Kemudian Vedika datang menemui Krishna meminta Krishna untuk mau tampil kembali bersamanya dalam sebuah acara namun sayangnya Krishna menolak. Saat di kampus, Pak dosen memberitahu Krishna bahwa Vedika menyukainya. Mengetahui hal tersebut Roshan sangat marah. Ia kemudian mengejar Krishna yang berlari sampai ke sebuah laboratorium. Krishna masuk ke laboratorium tersebut dan mengunci pintu. Roshan dan kawan-kawan mendobrak pintu lalu dia sangat terkejut melihat Krishna bersama dengan teman-temannya. Kemudian saat bersama dengan teman-temannya, Krishna ditelepon oleh Vedika. Vedika mengatakan bahwa dia akan pergi ke suatu tempat pada jam 12 malam dan dia mau Krishna menemuinya. Lalu teman-teman geng Krishna mendukungnya dan meminta Krishna untuk menemui Vedika. Pada malam harinya mereka berpesta minum alkohol. Krishna tidak minum alkohol tapi ia dijebak oleh manian dan diberikan minuman yang dikatakan sebagai Sprite atau Sprite. Tapi sebenarnya minuman itu sudah dicampur dengan alkohol. Krishna kemudian meminjam motor temannya untuk berangkat menuju tempat janjinya dengan Vedika. Manian telah menelpon polisi melaporkan bahwa akan ada pengendara mabuk yang melintas. Benar saja saat melewati polisi, Krisna ditahan. Ia diperiksa oleh polisi bernama Rama, kemudian ia dibawa menggunakan mobil. Keesokan harinya, seorang tukang susu yang merupakan anak buah dari Manian menemukan mayat seorang perempuan yang berada di sekitar kampus. Ternyata perempuan tersebut adalah Vedika. Polisi pun datang melakukan penyelidikan. Vedika adalah seorang anak dari ketua partai di daerah tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, diketahui bahwa Vedika telah dibunuh bahkan ia sempat diperkosa sebelumnya. Krishna dicurigai sebagai pelaku pembunuhan tersebut karena dia adalah orang yang terakhir kali dihubungi oleh Vedika sesaat sebelum dia meninggal. Walaupun malam itu Krishna dibawa ke polisi namun ia dibebaskan pada pukul 3 dan kejadian meninggalnya Vedika diperkirakan pada pukul 4 ataupun pukul 5. Polisi berniat akan menangkap Krisna, kemudian teman-temannya berlari melindungi Krisna. Saat Krisna berlari menuju gudang, Rosan melihatnya lalu melaporkannya kepada polisi. Polisi pun mengejar Krisna sampai ke gudang. Kemudian polisi berhasil menemukan Krisna yang sedang sembunyi. Sekejap kemudian Krisna kabur dan berlari hingga ke loteng. Polisi terus mengejar Krisna dan mendatangkan pemadam kebakaran karena Krisna sudah berada di atas gedung dan siap-siap melompat. Lalu dengan sigap kepala polisi bernama Tekan menangkapnya dan mereka jatuh ke jaring-jaring yang sudah disiapkan di bawah. Krishna pun dibawa ke kantor polisi dan ia sedang diinterogasi. Kemudian ayah Vediga datang menemui polisi tersebut. Orang tua dari Krishna pun datang menyatakan bahwa Krishna tidak bersalah. Dosen Cerian yang merupakan ayah dari Rosan pun datang dan berkata kepada kedua orang tua Krishna bahwa ia akan mencari cara untuk mengurus kasus tersebut. Sementara di kantor polisi, mahasiswa berdemo untuk membebaskan Krishna. Di sana sudah ada media yang meliput keramaian tersebut. Kemudian, polisi yang bernama Rama mengatakan bahwa Krishna telah bunuh diri di kantor polisi. Orang tua Krishna sangat terkejut, begitu juga dengan teman-teman Krishna. Polisi mengatakan bahwa kejadian bunuh diri tersebut tidak ada hubungannya dengan polisi. Teman-teman Krishna yang tidak terima bahwa Krishna telah mati membuat keributan di kantor polisi. Mereka pun kemudian bertarung dengan polisi, lalu Tekken datang mencoba untuk masuk dan melawan teman-teman Krishna. Setelah terjadi pertarungan sengit, Gokul berhasil memukul Tekken hingga ia sempoyongan. Di hari berikutnya, sebuah demo besar terjadi. Di saat itu, Tekken yang masih cedera digantikan oleh polisi wanita bernama Bavani. Bavani melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Ia memanggil para saksi. Bavani juga memanggil polisi yang pertama kali menemukan Krishna bunuh diri. Kemudian para saksi ditanya kembali terkait kejadian yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Tukang susu pun menceritakan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa, tetapi bosnya lah yang mengetahui segalanya. Bosnya yang bernama Manian, si kompor itu pun bercerita bahwa di kampus ada dua geng yang selalu bersiteru. Pada malam itu, Manian sengaja mencampur minuman Krishna dengan alkohol. Lalu anak buah Manian pun berkata bahwa Manian juga menelpon polisi agar polisi dapat mencegah Krisna di jalan. Polisi berdasarkan keterangan dari Manian berangkat ke kampus untuk menangkap Rosan. Akhirnya keributan terjadi di kampus. Rosan dan anak buahnya menolak untuk ditangkap. Mereka pun tawuran dengan polisi. Kemudian pasukan polisi dipimpin oleh Bavani datang ke kampus. Bavani pun beraksi memukuli para mahasiswa yang ada di sana. Lalu seseorang datang membawa mobil mewah. Ia bernama Edward Livingstone. Edward adalah dosen baru di kampus tersebut. Setelah dikenalkan, Edward mulai mengakrabkan diri dengan lingkungan kampus. Ia mengenalkan dirinya dengan rekan dosen lainnya. Kemudian saat berkenalan dengan dosen, terlihat bahwa Edward disukai oleh dosen cantik bernama Smita. Edward adalah dosen yang sangat karismatik dan juga berkarakter. Dia menjadi perbincangan di kampus tersebut. Ia pun akhirnya dipercaya untuk mengawasi asrama mahasiswa. Suatu malam, dia datang ke kamar Rosan dan menemukan bahwa di sana terdapat asap yang berbau ganja. Kemudian, Edward menemui dosen cerian di kamarnya. Edward pun mengobrol bersama dengan cerian tentang Rosan. Cerian adalah ayah kandung dari Rosan. Cerian menyebut bahwa ia tidak begitu akrab dengan anaknya tersebut. Sedangkan besok akan diadakan sidang terbuka membahas permasalahan pembunuhan dan kematian Krishna. Carian berkata bahwa dia akan mengundurkan diri jika anaknya ditangkap oleh polisi. Kemudian pada saat sidang terbuka, polisi berniat untuk menangkap Roshan. Tetapi Edward mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat polisi menjadi sedikit kebingungan. Lalu Edward menanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat kedua geng sadar bahwa mereka semua adalah target dari penyelidikan polisi. Edward menjelaskan lagi bahwa Vedika kemungkinan tidak dibunuh di kampus sehingga pelakunya berasal dari luar kampus. Pada bukti kejadian menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah orang luar. Kemudian setelah rapat Edward mengumpulkan kedua geng di kantin. Dia berkata bahwa kasus ini hanya akan diselesaikan bersama-sama. Tidak ada lagi dua geng yang ada hanyalah satu status yaitu mahasiswa alias geng pelajar. Namun kedua geng tersebut menolak dan mereka pergi meninggalkan Edward. Sementara di tempat lain ayah Vedika datang menemui Bavani menanyakan perkembangan penyelidikan kasus pembunuhan anaknya. Bavani pun menyebut bahwa ia tidak bisa masuk ke kampus karena pemerintah melarang penangkapan dari kampus. Bavani meminta ayah Vedika untuk mengeluarkan para mahasiswa dari kampus agar dapat ditangkap. Kemudian keesokan harinya di kampus terjadi sebuah tawuran besar. Nampaknya terjadi penyerangan dari kampus lain ke kampus tersebut. Mahasiswa pun berlarian, berhamburan, dan berkelahi dengan para penyerang kampus Kemudian Edward menelpon Bavani meminta bantuan agar penyerang kampus dibekuk Namun Bavani menolak Ia mengatakan bahwa mereka tidak dapat masuk ke kampus Bavani meminta kampus menyelesaikan masalahnya sendiri Edward pun tampil menghajar seluruh pengacau di kampus tersebut <tuk> Kemudian Rosan dan teman-temannya pun datang ikut membantu dosen mereka itu. Nama i kampus untuk kote. Tamu itu mundur bandro nortivi. Lalu setelah semua dapat dikalahkan, mereka diusir dari lingkungan kampus. Mereka diletakkan di depan gerbang kampus. Edward lalu menelpon Bavani memintanya agar dapat menjemput para penjahat tersebut di luar halaman kampus. Di saat itulah dua kelompok yang tersebut bersatu. Tidak ada lagi dua geng, yang ada hanyalah satu, yaitu pelajar. Sementara itu Dewan Sekolah mengadakan sebuah pertemuan membahas permasalahan kampus. Para dosen tersebut membahas permasalahan yang ada di kampus. Mereka mengatakan bahwa Edward adalah salah satu penyebab permasalahan dari kampus karena bergabung dengan geng mahasiswa. Namun, Edward berkata bahwa ada banyak hal yang harus mereka benahi di kampus tersebut. Mendengar apa yang disampaikan oleh Edward, para dosen yang lain pun bertepuk tangan dan menyetujui apa yang dikatakannya. Edward kemudian dipanggil ke kantor polisi untuk ditanyai terkait kejadian yang ada di sekolah. Ia pun mengatakan bahwa apa yang dilakukan di sekolah adalah untuk melindungi siswanya. Edward pun mengatakan hal tersebut sudah mendapat persetujuan dari Bavani. Ia memperdengarkan rekaman teleponnya dengan Bavani kepada kepala polisi. Lalu setelah ditanyai dan diinterogasi, akhirnya Edward dibebaskan. Di luar kantor, Edward dijemput oleh murid-muridnya yang sudah menunggunya. Kemudian Edward menelpon Bavani, memperlihatkan bahwa mahasiswa yang menjadi buronan mereka sudah ada di bawah. Edward sengaja memancing Bavani untuk berusaha mengejarnya dan keempat anak tersebut karena apabila di kampus mereka tidak dapat menangkap mahasiswa, tetapi jika berada di luar kampus mereka dapat menangkapnya. Lalu adegan kejar-kejaran pun berlangsung. Mobil Edward yang membawa mahasiswanya dikejar oleh mobil polisi. Polisi mengejar sampai ke kampus namun mereka tidak bisa menangkapnya karena Edward dan anak-anak tersebut sudah berada di dalam kampus. Keesokan harinya, Edward mengajak para mahasiswa tersebut untuk bekerja bakti membersihkan kampus, dan mereka mengajak para dosen yang ada di situ untuk bergabung. Mereka pun bekerja bakti bersama-sama membersihkan lingkungan kampus. Di kemudian harinya, Edward melihat ada beberapa orang baru yang ada di kampus tersebut. Ternyata, beberapa posisi pekerjaan di kampus telah diisi, mulai dari satpam, tukang listrik, diisi oleh polisi yang menyamar. Edward kemudian meminta anak-anaknya agar waspada. Dan tidak meninggalkan area kampus dengan kepentingan alasan apapun. Namun, suatu malam saat Manian akan menyelundupkan alkohol, Edward muncul dan mencegahnya. Di sana, Edward mengetahui bahwa Gakul dan Rosan telah pergi meninggalkan kampus karena menghadiri acara pernikahan teman Gokul. Edward pun lalu pergi menyusul mereka. Tekken mencoba untuk menangkap mereka bertiga. Kemudian perkelahian di antara mereka pun terjadi. Tekken terlihat unggul dalam pertarungan tersebut meski ia dikeroyok oleh tiga orang. Rosan kemudian tertangkap dan ia meminta kedua temannya untuk kabur. Akhirnya dua temannya itu kabur dan bertemu dengan Edward. Rosan kemudian dibawa ke sebuah gudang untuk diserahkan kepada ayah Vedika. Hal tersebut diketahui oleh Edward dan ia pun menyusul Rosan. Kemudian Edward menabrakkan mobilnya sehingga menghancurkan tembok gudang tersebut. Edward pun menghajar para anak buah ayah sampai babak belur. Akhirnya Edward berhasil menyelamatkan Rosan dan keesokan harinya di kantor polisi ia membeberkan semua hal tersebut kepada media yang menyebut bahwa polisi telah bekerja sama dengan tokoh politik. Ia menunjukkan kepada media bahwa polisi telah berbohong dengan mengatakan bahwa pelakunya telah tertangkap. Edward pun mengatakan kepada media bahwa dia dan anak-anaknya akan membantu polisi menemukan pelaku sebenarnya. Dia meminta waktu 10 hari sampai menemukan pembunuh sebenarnya. Ia pun melakukan rapat dengan anak-anaknya untuk menemukan pelaku sebenarnya, yang bisa saja berada di antara salah satu di antara mereka. Edward pun mendatangi banyak tempat untuk melakukan penyelidikan terhadap kematian Vedika. Ia melihat berbagai macam video dan mengunjungi orang-orang yang menurutnya bisa memberikan informasi terkait pembunuhan tersebut. Kemudian delapan hari pun telah berlalu Edward belum menemukan petunjuk apapun. Edward kemudian menasihati Rosan agar mempersatukan kedua orang tuanya kembali. Kemudian, Rosan mengundang Cerian dan teman-temannya untuk menghadiri acara ulang tahun ayahnya. Di sanalah Cerian dipertemukan dengan istrinya. Teman-teman Rosan pun ikut hadir di acara tersebut. Di saat mereka semua tengah asik minum dan bercengkrama, Mahes mendapat telepon yang memberitahu bahwa kekasihnya Ramlah akan dijodohkan dengan orang lain. Maka melihat hal tersebut, Mahes pergi menemui Ramlah di suatu tempat. Kemudian Rosan meminta Manian untuk menelpon polisi agar polisi tersebut menangkap Mahes. Mahes akan dijadikan tersangka kedua oleh Rosan. Benar saja Mahes pun ditangkap oleh polisi. Sedangkan polisi yang lain yaitu Rama menemui Ramlah. Polisi tersebut berkata bahwa Ramlah akan dibawa untuk menemui Mahes di kantor polisi. Namun ternyata Ramlah tidak dibawa ke kantor polisi, melainkan dibawa ke suatu rumah. Di rumah tersebut, Rama berniat ingin memperkosa Ramlah. Lalu datanglah Edward ke rumah tersebut dan berkelahi dengan Rama. Edward pun mengetahui bahwa Rama adalah polisi yang sedang ditangguhkan. Kemudian Edward bertanya-tanya mengapa dia bisa mendapatkan seragam dan juga mobil dinas polisi. Dan 10 hari itu pun tiba. Seluruh media masyarakat dan juga polisi telah berkumpul di kampus untuk menuntut kebenaran siapakah pelaku di balik pembunuhan Vedika. Edward memanggil Rama untuk menjelaskan siapa dalang sebenarnya dari kejadian tersebut. Kemudian Rama membuat pengakuan bahwa sebenarnya dalang dari seluruh kejadian tersebut adalah polisi Tekken. Tekken sempat kesal karena rahasinya akan diungkap oleh Rama. Ia pun bermaksud untuk menghajar Rama namun dihalangi oleh para mahasiswa. Kemudian Rama membuat pengakuan bahwa yang membunuh Vedika sebenarnya adalah polisi Tekken. Ia membunuh Vedika karena Vedika adalah orang yang menyebabkan polisi Tekken dalam sebuah masalah yang besar. Kemudian Rama pun kembali bercerita bahwa dua bulan yang lalu Vedika sempat datang ke kediaman Tekken ditemani oleh Ramlah. Ternyata Ramlah adalah seorang jurnalis yang mengetahui hubungan gelap antara polisi Tekken dengan menteri pendidikan yang di awal muncul menghadiri acara di kampus Vedika. Kemudian karena merasa terancam mereka menangkap Vedika dan memintanya untuk mengaku siapa yang bersama dengannya. Namun Vedika tidak mau mengaku. Tekken meminta Rama untuk menanyainya di kamar. Vedika terkapar di kamar tanpa busana. Sepertinya ia telah diskidi papap oleh Rama. Di situ kemudian saat sekarat Teken membunuh Vedika dengan menggunakan sebuah tongkat besi. Lalu Rama membuat sebuah drama seolah-olah yang membunuh Vedika adalah Krishna. Krishna sudah mengetahui bahwa yang membunuh Vedika adalah polisi Teken. Teken pun kesal dan membuat seolah-olah Krishna mati bunuh diri. Padahal yang melakukan itu adalah Rama atas perintah Teken. Mendengar pengakuan tersebut, semua orang yang ada di sana merasa sedih dan menangis. Kemudian, tiba-tiba polisi Tekken menembak Rama tepat di jantungnya. Keadaan pun menjadi kacau. Semua orang berlarian. Tekken pun kabur, dan polisi yang lain mengejarnya. Tekken berlari sampai ke loteng. Edward berhasil menyusulnya. Di sana, Edward dan Tekken berkelahi dengan sengit, namun terlihat jelas bahwa pertarungan tersebut tidaklah imbang, yang akhirnya dimenangkan oleh Edward. Akhirnya setelah pertarungan yang panjang, Edward pun berhasil menembak Tekken. Tekken terjatuh dan seketika mati di tempat. Sin pun berganti memperlihatkan demonstrasi mahasiswa di kantor polisi menuntut Edward untuk dibebaskan. Lalu Bavani meminta mereka masuk dan menemui Edward yang ternyata Edward sebenarnya adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian tersebut. Akhirnya diketahui bahwa selama ini seseorang telah memakai identitas Edward Livingstone dan berpura-pura menjadi dosen di kampus untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Orang yang berpura-pura menjadi Edward selama ini adalah seorang pejabat polisi IPS bernama Anto Anthony, dan ternyata para polisi yang menyamar sebagai petugas di sekolah tersebut juga merupakan teman-teman dari Anto Anthony. Ini film pun selesai, sahabat. Gimana akhir cerita film ini benar-benar di luar dugaan, kan? Setuju nggak? Semoga kalian semua terhibur ya setelah menyaksikan video ini. Dukung terus SLM TTV dengan klik like, komen, share dan subscribe. Terima kasih sudah setia menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.